tapi nggak beli. Dulu itu belum punya uang buat beli. Jadi kan ada teman punya majalah Bobo. Kita mulai unboxing, udah di unboxing sih, kita mulai buka ininya. Harganya memang 75.000 aja ya teman-teman untuk bobonya itu. Cuma di marketplace emang banyak yang jual lebih dari itu ya, mungkin just tip atau sebagainya. Oke, kita langsung aja kita buka ya buku Bobo 50 tahunnya. Ini memang benar-benar eksklusif, kayak ada gold-gold, memang bagus lah pokoknya. Gak nyangka juga sebagus ini yang datang bentuknya. Kita buka pelan-pelan ya. Gimana ya enak untuk mulai bukanya? Ini ujung sini kayak gini. Buka pelan-pelan. Bobo. Oke, ini waktu kecil. Aku dulu suka banget Bobo waktu kecil. Tapi gak beli. Dulu itu belum punya uang buat beli. Jadi kan ada teman punya majalah Bobo. Jadi ikutan baca. Semakin kesini kan semakin bisa beli, artinya kehidupan semakin jadi lebih baik. Oke, ada adik kecil mau lihat juga. Oke, kita lihat di halaman, di bagian sampul belakangnya. Tuh, terbit pertama kali tahun 1973. Waktu rame-ramenya itu waktu aku SD, sekitar tahun berapa ya itu ya, 99-98 kayak gitulah. Kita buka ya. Ih, warnanya semakin cantik setelah dibuka plastiknya ya. Bobo 50 tahun. Kita mulai buka halaman-halaman pertamanya. Ya ampun. Kita review aja ya. Nih, dapat stikernya. Stiker Bobo 50 tahun. Ada yang ini originalnya ini ya. Warnanya kalau yang 50 tahun yang gold ini. 50 tahun. Oke. Kalian masih ingat enggak tokoh-tokohnya siapa aja? Tokoh-tokoh Bobo di sini. Enggak masih. Sebenarnya ya alasan mau beli ini karena penasaran, dan alasannya sih pengen belikan anak ya biar tahu sama Bobo. Padahal yang tuanya yang 10% pengen belikan anak, 90% itu nostalgia. Coba kalian bisa lihat. Ini ada tokoh-tokohnya. Aduh, kalian masih ingat enggak? Kalian favorit kalian siapa nih? Coba lihat satu-satu ya. Bibi Teliti, Bobo, Upik. Aku dulu suka banget sama Upik ya. Inilah silsilah keluarga Bobo ya. Yang sudah 50 tahun mereka tetap begitu-begitu aja. Dan kita yang makin bertambah tua. Kayaknya aku pengen nyicilnya itu pelan-pelan deh, baca ininya, baca buku Bobonya ini. Karena apa? Karena kayak sayang aja gitu kalau aku habiskan langsung sekaligus tuh Bobo ini ya. Kita tuh, ini ceritanya Bobo Permadani Baru. Judulnya Permadani Baru. Ini Bibi Teliti. Kalian lihat kan Bibi Teliti. Mainan Upik. Kita gak banyak ya, nanti malah spoiler. Kalau yang mau silahkan beli. Ini kayak kompilasi dari cerita-cerita Bobo yang terdahulu ya. Memang bagus banget sih. Tuh, siapa yang favorit sama? Ini, Nirmala. Nirmala sama Oki. Aku juga favorit banget sama dua tokoh ini ya, karena ceritanya juga seru. Gak liat, kayaknya karena 50 tahun jadi penggambaran tokohnya jadi kayak lebih bagus aja gitu. Kayak lebih ini Nirmala. Tuh, ini cerita Nirmala dari Negeri Dongeng. Enggak, pokoknya kalian kudu beli deh menurut aku ya. Kudu punya ini paling enggak ya, yang 50 tahunnya aja sih. Kalau gak punya terdahulu, aku kalau disuruh ngulang-ngulang baca ini ya gak bosen sampai aku hafal ceritanya tuh. Ini aduh, aku gak bisa banyak-banyak buka ceritanya ya semuanya, karena akan nanti spoiler. Biar kalian penasaran, kalian harus punya sendiri ya. Wangi aroma buku baru ini siapa ya, aku lupa. Ini bukunya ini setebal itu tuh, gak kayak yang ini biasa, majalah Bobo yang biasa itu. Ini memang tebel, lumayan tebel harganya. Kalau kalian beli di marketplace banyak. Kayaknya kalau itu udah plus PO kali ya. Kalau di ini, kalau di akun ini apa resminya, kayaknya udah plus PO. Jadi sekarang di marketplace banyak, cuma itu just tip kan ya. Harganya kisaran dari 80 sampai 100 ribu lah dijual mereka. Tapi nggak apa-apa lah,
Ini kemarin aku ikut PO hampir 2 bulan. 1,5 bulan ya kalau gak salah ya, baru nyampe rumah. Oke, kayaknya sampai situ aja dari review aku tentang Bobo 50 tahun. Buat mengenang dan nostalgia masa kecil ya. Memang Bobo ini gak terlupakan. Kalau ingat Bobo ya teringat masa kecil gitu. Buat kalian yang di belakangan ya, kalian kudu beli deh. Aku gak bisa spill satu-satu ya, karena ceritanya seseru itu. Oke, sampai sini dulu ya. Sampai ketemu di konten selanjutnya.